sekalian, Pak Kepala Balai, mohon izin sebentar sebelum acara penutupan, izinkan kami mohon waktu beberapa menit buat sahabat-sahabat saya ini dari sahabat rumah belajar membuat berbagi praktik baik mereka tentang akan level 4 mereka harus berbagi dan berkolaborasi. Jadi Ibu Pak Roman, Ibu Nancy sama Pak Alvi ini mereka bertiga dari 21 guru terbaik yang sudah lolos dari level 1 sampai level 4 ya. Sampai di level 4 menyingkirkan ribuan pesaing mereka sampai sisa 21 peserta. Jadi even terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan apa yang tadi disajikan oleh Pak Alvi terkait dengan komunitas. Hari ini saya ingin berbagi tentang asesmen. Bapak Ibu boleh melakukan setiap saat ada program literasi dan generasi. Tapi Bapak Ibu melakukan penilaiannya di mana? Nah, di PMM ternyata ada AKM kelas. Jadi di PMM ternyata ada AKM kelasnya. Iya, Bapak Ibu langsung saja. Mungkin ada di kegiatan belajar mengajar, di sini ada asesmen murid. Pasti di sekolah setiap saat ada program literasi dan program numerasi. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan PMM untuk proses penilaian atau untuk asesmennya. Mungkin kita langsung mengunjungi portal atau platform ini, masuk langsung pada kegiatan belajar mengajar, kita pilih untuk asesmen. Dan di asesmen ada kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan fase, karena kebetulan kita adalah sekolah penggerak. Berarti kita menerapkan kurikulum merdeka dan pasti tidak lagi berbasis kelas. Bapak, saya pilih fase E. Dipilih fase E, kemudian tinggal diterapkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan numerasi di sini ada beberapa poin, ada geometri, ada aljabar, dan juga ada data dan ketidakpastian. Ini bisa Bapak Ibu gunakan. Tinggal Bapak Ibu membuat kelas. Ini ya Bapak Ibu, kebetulan ini ada kelas-kelas saya. Boleh langsung buat kelas. Ya, tinggal Bapak Ibu gunakan asesmen ini untuk anak-anak Bapak Ibu. Dibagikannya ada secara offline, ada secara online. Mungkin ini bisa membantu ketika kita memang melakukan program literasi dan numerasi. Supaya memang ketika anak-anak melakukan literasi, numerasi, ya bisa dilihat, bisa diukur dengan menggunakan asesmen ini. Ada dengan kuncinya semua. Mungkin ini bisa membantu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Nama saya Rohman.